Kalau nggak sih, jadi tuh juga sebenarnya kayak nggak percaya gitu sama masakan aku. Coba aja pendeknya putri yang utamanya. Biasa aja tuh, kayak gitu. Kita belum tahu nggak? Kita belum tahu nggak? Ayo, itu nggak sih dimasakin. Ini jadinya, masih kan kayak gitu, deh bentuk aja kayak gitu. Padahal bentuknya kayak apa sih? Tepat campur, kan nggak benarnya. Ada challenge buat kamu. Challenge-nya apa? Jadi aku bakalan ngasih kamu budget 30.000, tapi kamu harus bisa masakin aku. 15.000. Sudah, kita ada bumbu-bumbunya. Mau masukin? Yuk, tapi di sini nanti. Berapa 100 gramnya? Iya, 9.000. Berarti kamu masih sisa 5.000 tuh. Oke guys, jadi gini, dari itu aku tuh ada challenge buat Putri. Jadi aku tuh semalam udah nge-WA dia kalau aku bakalan ngasih tantangan buat dia. Jadi dia tuh harus masakin sesuatu buat aku, tapi tuh ada budgetnya. Dan aku tadi udah bilang sama Putri kalau budgetnya tuh antara sekitar 20.000 sampai 30.000. Itu nyari bisa masak banyak kalau kita belajarnya di pasar. Aku sebenarnya ada rencana karena aku yang ngajakin cara situ tuh kayak masakin aku tuh bakalan ngeprankin dia lagi. Jadi aku tuh bakal ngerjain Putri kalau aku muntahin makanan dia di depan dia langsung kayak gak enak gitu. Dan gak cuma muntahin doang, aku bakal kayak bilang ini makanan apaan sih gak enak banget. Terus aku muntah-muntah yang gitu di depan dia. Terus aku bakal ngata-ngatain dia kalau dia tuh gak bisa masak sama sekali. Dan dengan itu dia tuh bisa masak karena emang kita tuh dengan itu sering masak-masakan bareng. Cuma pas challenge ini beda, emang dia benar-benar pure yang masakin aku. Karena biar gak kelamaan, kita langsung aja jemput Putri gimana. Oke, jadi itu Putri tuh lagi di bawah dan aku tadi tuh naik duluan karena aku mau naruh kamera HP dulu di samping. Dan itu masakannya dia tuh udah datang dan kayaknya itu masakannya tuh emang enak. Jadi aku nanti bakal bilang kalau masakan dia gak enak banget dan aku bakal kayak nyiapin tisu atau kapas di sini. Oke. Ini makanannya Putri. Jadi kita ada bersih-bersihin dulu sedang-sedang biar bagus gitu. Dan kita mau coba. Yang pertama aku mau nyoba rasanya dulu karena ini tentang masakan sendiri. Jadi kita tes dari 1 sampai 10. Enggak sih, jadi tuh juga suhu, ini kayak gak percaya gitu sama masakan aku. Ya aku tuh percaya, kan kita langsung masak bareng. Cuma ini kan kita gak ada tanganku. Berarti kalau ada tanganku tuh berarti makanan itu gak enak gitu. Apa? Tadi aku cipin juga enak. Gak enak kok. Cuman, kamu tuh nyampein makananku ya, sayang. Kamu pengen ketang, tapi tadi itu kamu takut juga. Coba dulu. 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 Ini enggak enak ya. Ini kan aku bilang ini dari tenangnya dulu nih. Karena ini nurbo. Itu kesel-kesel tau gak sih kalau misalkan kalian udah effort masa gitu. Udah sampai-sampai masa ini buat. Coba aja pendeknya putri yang utamanya. Kita coba dikit-dikit dulu. Biasa aja tuh sayang, kayak gitu mah. Ini masih dedernya gitu tadi. Gak ada apa-apa, aku nyiap. Ini masih dedernya. Cuma ada videonya. Orang dari awal yang kayaknya udah ada. Kamu masaknya belum matang kan, tadi apanya yang kacang. Jadi santai. Gila, aku belum tau gak? Jadi santai, kalau emang gak enak, jadi ngomong aja. Ngomongnya pelan-pelan, gak usah tidak-tidak. Aku gak tidak-tidak. Kamu ternyata gak tidak? Enggak. Karena aku mau ngerti di kameranya. Jadi aku tak makan lagi. Usah, gak usah. Ambil yang enak nanti. Gak perlu. Aku juga gak butuh omongan enak dari kamu. Gak perlu sampai gitu. Segini hargain kayak gak perlu sampai tiap hari udah darahnya mati. Kalau dari ini dari sudut kan cuci gak darahnya kok belum darahnya. Kok darahnya masih? Itu kalau kamu masaknya darahnya masih ada. Kamu sudah mau matang. Iya, udah santai. Dia mau pelan pelan gak harus gila. Aku juga udah masak-masak, udah bener-bener masak buat kamu, biar enak gimana. Ya kalau kamu enggak, ayo itu enggak usah dimasakin. Ini jadinya, masih kan kayak gitu, udah bentuk aja kayak gitu. Padahal bentuknya kayak apa sih, Mami? Tepat campur, kan enggak gunanya. Mau terjaga kalau kamu mau.
Ya itu betul aja kayak semua orang seneng mamamu tau nggak? Kasih tahu marah-marah. Ya kan kamu dijaga di filter dari kamu yang nggak pas aku. Di filter emang apaan di filter? Aku juga ya. Kalau dia ini beli pasangan dari ada cara ini, cara cara ini apaan? Jatuh cuma nyakitin orang. Aku juga sama ini gak, masa juga ada yang itu gak pernah dia ngerti kayak gitu. Kalau aku gak ada itu yang ngerti kayak sampah kayak ini. Sumpahnya mau makan di mana? Aku ngerti masakan lu sampah ya? Cuma bentukannya aja. Emang gak boleh komentar itu? Sama aja aku ngatain tau. Aku gak ngatain kali. Aku gak tau, biasanya ngatain. Jadi ngerti gimana? Youtube gak ngomong makan kok. Itu akan bilang mana juga. Youtube, aku gak ngatau, kata aku gak bisa masak juga. Jadi aku pernah masih ada kapus sama bumbunya. Ya apa aja ngelakuin itu kan emang enggak enak. Iya tapi gak usah dilupain gitu. Karena aku gak usah nyampak kan. Gak usah dilupain kalau dimana sama kan. Yang kok aman aja sih, bukan siapa itu? Karena bilang kerekam nggak tuh? Oke jadi kameranya baterai kameranya habis jadi kita lanjutin pakai kamera HP dan itu benar-benar enak. Aku gak bilang kalau ini nggak enak. Dengan apa? Ya nggak tahu nyakitin aja orang kita masak dari masak kan buat
orang yang kita suka. Iya kan, aku pengen kamu tuh ini teh buat kamu tuh lupa. Oke, jadi besok kita bakal buat video yang benar-benar kita masakin dan itu aku bakal red itu nih ya. Enggak mengatain kayak sama-sama gitu enggak. Itu kan kayak proper jadi masakan-masakan gitu. Aku minta masakan enggak enak-enak banget. Oke, jadi sampai sini videonya. Jangan lupa like.